Baik, pagi ni saya ada hadiah untuk Zaleha. Kenapa senyum? Hadiah macam mana tu? Silakan. Ini siapa punya kerja bawa pergi studio. Itulah. Simbolik kepada topik kita pagi ni. Itulah topik membawang. Walaupun bunyi kedengarannya agak ringan. Inilah satu kata barah yang semakin menularlah dalam dalam jati diri masyarakat sekarang. Tapi sebenarnya tak adalah satu yang baru sebenarnya. Sebenarnya saya rasa dinamakan semula, mengata, mengumpat, itu ditukarkan jadi membawang. Kenapa membawang tu dan semakin sekarang ketara kalau kita lihat di laman sosial. Yeah. Terutamanya bagi hero-hero belakang keyboard yang tidak ada. Selalunya kalau membawang ni dia kena lebih daripada seorang. Tapi disebabkan alam maya ni dia boleh membawang ikut suka dia je. Seorang-seorang dia pun dia boleh membawang sepanjang hari. Kita tanyakan kepada masa dan tempat. Ya, bagaimana pula dengan dari segi psikologi? Kita tanyakan kepada pakar motivasi kita di studio kita pagi ini. Cik Mi, terima kasih Cik Mi kerana sudah bersama kami pagi ini. Selamat berpuasa. Selamat puasa. Itulah Cik Mi, dalam bulan-bulan puasa ni pun budaya membawang ni macam suka juga ditepis sebenarnya dalam grup chat. Dekat pejabat. Terma membawang ni sebenarnya makin banyak dari segi publicity-nya di laman di internet, Cik Mi. Betul-betul. Terima kasih Liha, Ivan, selamat puasa kepada semua. Sebelum tu kita kena tahu, orang gunakan term membawang ni. Macam orang dulu-dulu, dia pergi kenduri kendara sambil potong-potong bawang. Betul. Dia bercerita, anak kau buat apa? Anak aku melingkuh. Jadi, dia term membawang, dia dah mula cerita. Makcik Jenab pun siapa cerita? Dia kata, Makcik Jenab tu tak boleh percaya. Kalau Makcik Jenab, tambah pula Makcik Siti. Kalau kau nampak Makcik Jenab tu, tak boleh percaya dia. Kalau nampak ular dengan Makcik Jenab, kau pukul Makcik Jenab dulu. Jangan pukul ular. So, dia start membawang daripada aktiviti itu. Aktiviti memotong bawang. Memotong bawang. Dan sekarang, zaman sekarang, zaman cyber, mereka membawang ketika di forum. Di forum. Di media sosial. Jadi, benda ini kita tak boleh stop. Sebab netizen sekarang dah makin berani lontarkan perkara-perkara ataupun kata-kata yang negatif. Pendapat masing-masing. Betul. Tapi kalau yang positif, takkanlah sampai-sampai potong bawang tu kita senyap je kan? Mestilah kita berbincang, kita bercerita. Tak boleh. Masalahnya mula-mula cerita elok. Anak saya baru grad. Anak saya pun baru grad juga. Anaknya degree ke master. Bila nak kahwin. Dia melarat kepada satu lagi peringkat. Itu yang jadi membawang tu. Betul. Dia jadi melarat, membawang ke arah yang negatif. Dia lebih berunsurkan fitnah, dia menanamkan kebencian pada orang lain, dia cuba melaga-lagakan orang-orang lain. Ini yang kita tak nak, membawang secara negatif. Dan rasanya dalam bulan puasa, bulan Ramadan yang mulia ni, digalakkan untuk kita mengurangkan kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang lara. Jadi kita kena melihat ataupun menyelidik dulu satu berita yang sampai kepada kita. Jangan kita tambah kuah pula, tambah nasi. Ajar-ajarkan cerita. Betul. Walaupun niat di hati tu ada, walaupun tahu tak baik ni, dengar membawang kiri kanan, dengar tak baik ni, tak baik ni. Tapi bila cuba ditegur, korang ni bulan puasa kot, agak-agaklah. Alah, takkanlah, tak biasa. Jadi kena marah. Kita nak tegur, kena marah balik. Macam mana? Macamlah tak pernah membawang. Itulah. Pada cadangan saya, kalau kita berada dalam situasi begitu, orang lain sibuk membawang, kita senyap kan. Jadi dalam Islam ada mengajar kita, kalau kita boleh tegur, tegurlah dengan perkataan. Kita kata tak baik, kita kutuk orang, kata orang, kita tahu benda tu sahih ke tidak, tentang benda tu tak betul, fake news dan sebagainya. Jadi itu yang pertama. Kalau tak mampu nak cakap kan, takut orang akan, aku kata, akan blame kita. Kita buat perkara yang kedua, iaitu kita kata dalam hati lah. Dalam hati kita against, kita menentang, kita tak setuju dengan perkara-perkara membawang cukup. Dan kalau kita tengok, ada setengah orang yang bijak. Bila dia kata, apa komen? Dia kata, dia akan kata, sebenarnya saya tak ada komen. Maaf, saya tak ada komen. So, no comment tu is actually the smart answer. Untuk kita be neutral, tak nak tokok tambah perkara yang kita sebenarnya tak tahu pun. Betul ke tidak, kita nak tokok tambah, yang penting. Walaupun sebenarnya dalam hati itu membuak-buak nak bagi pendapat, tapi tak kuat. Bunyinya mungkin macam remeh ataupun boleh dipelekehkan lah, membawang itu pun nak jadi topik. Tapi masalahnya sekarang, bila saya sendiri didatangi oleh rakan-rakan yang bukan berbangsa Melayu, apa ni yang membawang? Bukan. Kawan-kawan di luar yang kita pula, mana you dengar perkataan membawang? Tapi rakyat Malaysia ni memang untuk mencipta istilah terma ni memang kreatif. What is this makcik bawang? Kita pula jadi macam, apa maksud dia? Serius lah benda ni. Pendapat cik ni macam mana? Ya, bukan sekadar macam kawan kita yang berbangsa Cina ataupun India tak tahu.
Kawan saya yang bahasa Melayu pun tak tahu. Yang kawan saya ada seorang tu dia sibuk bekerja di hospital. Dia tanya, Mi, membawang tu apa? Dia tanya saya, membawang tu apa? Saya pun, apa kaitan dengan bawang? Ya, kita cerita lah sikit. Bawang ni start daripada tu lah tadi. Potong bawang di dekat majlis kenduri, dibawa ke berada di social media pula. So, lagi netizen lagi berani melontarkan kata-kata yang tidak benar. Dan biasanya kalau kita tengok, yang insan, yang individu yang terkesan dengan membawang ni adalah selebriti. Dan individu yang membuat perkara-perkara yang pelik. Memang seronok lah netizen nak bash dia. Netizen nak hantam dia cukup-cukup. Dijadikan bahan. Betul. Dalam situasi perkembangan politik sekarang, bila ialah pihak pentadbiran mengatakan kita ada kebebasan bersuara, ini sedikit sebanyak barangkali dijadikan lesen bagi mereka yang tak apa, sekarang freedom of speech, boleh cakap apa sahaja, boleh komen, criticize apa sahaja. Apa bahayanya di situ? Bahayanya, lihat, memang diberikan kebebasan untuk bersuara. Bahayanya bila kita menyampaikan benda tu yang tidak benar dan kita tak tahu fakta itu secara keseluruhan, dan kita bagi komen berdasarkan pada satu pihak saja tanpa kita usul periksa. Dalam Islam pun ada mengajar, apabila sampai satu berita pada kamu, hendaklah kamu siasat, selidik dulu sebelum kita terima berita tu bulat-bulat. Jadi sampai ada satu tahap, ada kawan-kawan saya kata, bila kita dengar banyak-banyak berita yang kita tak tahu kesahihan dia, kebenaran dia, dia kata elok kita dengar daripada media yang tepat dan dengar sumber daripada yang sumber yang sahih. Sumber yang sahih itu yang terbaik. Ya, jangan jadi macam orang biasa suka dengar yang sensasi berbanding berita yang bosan. Kita ada panggil di talian. Kita buka panggillah 22825788. Tapi jangan membawang. Mungkin kami tak ajak membawang. Pengalaman menjadi yang bila mana anda menerima impact bahan yang dibawang. Bila anda menjadi mangsa dalam situasi membawang ini, saya nak guna terma ni pun saya sangat tak selesa sebenarnya. Tapi inilah situasi jargon urban apa, kiranya street jargon Cik Mi. Dan bila especially terutamanya di laman media sosial, bila seorang komen ada akan keluar satu statement, korang tak baik membawang. Tapi tetap juga itu tidak menghentikan apa juga. Ya, betul. Itu yang kita perlukan, orang-orang yang mengatakan cukup, berhenti membawang ni. Kita nak orang yang macam ni. Sebab yang lain ni suka menambah dan suka sekadar memerhati aja. Kalau kita ada rights ataupun kita ada right untuk bersuara, kita berhak menaik mengatakan berhenti membawang benda-benda yang tidak benar. Okey, membawa saya kepada soalan saja. Banyak soalan ni, walaupun bunyi macam membawang ni. Panas laman-laman bawang. Blog hiburan yang suka membawang artis. Dia ambil satu Instagram posting, tengoklah artis-artis ni. Jadi mereka sebenarnya yang menjadi pemangkin kepada apa, platform-platform kritikan ni untuk dibuka. Laman-laman hiburan ini patut tutup kan, macam mana? Sebab mereka lebih berpaksikan kepada gosip ataupun baju seksi sikit habis confirm kena. Dia macam ni, konsep yang membawang ni, dia membawa satu berita yang tidak, kita tak tahu kesahihan dia. Kalau macam soalan lihat tadi, artis yang ingin mensensasikan diri dan media yang ingin mensensasikan isu tu. Jadi kalau mereka benarkan dan mereka sanggup terima berbagai kritikan, itu tak apa. Tapi kalau berita itu tidak benar daripada artis itu dan media mensensasikan ketidakkebenaran berita itu, itu silap, itu salah. Dan saya rasa itu tidak adil dilakukan kerana bukan niat artis itu buat berlaku begitu itu. Tapi ada juga saya cakap tadi, yang terkesan dengan aktiviti membawang ini adalah selebriti ataupun individu yang membuat perkara-perkara pelik. Bercakap tentang selebriti, baru-baru ni ada kes yang bila mana salah seorang pelakon kita ditahan lepas kemalangan, disyaki ada jumpa petil dan sebagainya. Kesnya tak keluar lagi, pihak penguasa pun tak bagi apa-apa statement lagi, tapi netizen telah pun memberikan kata putus mereka. Dah tahu dah, ada agak daripada dulu. Apa yang diagak pun saya tak tahu. Jadi tapi cerita-cerita macam tu yang menjadi dijual bahan bawang tu. Dan inilah bahayanya, ini umpama virus ataupun barah penyakit pada masyarakat kalau kita teruskan benda ini berlaku. Dan kita tak nak masyarakat, especially generasi muda, mengalami masalah inilah. Jadi kita nak mendidik supaya generasi muda, pelapis negara, untuk menerima berita yang benar-benar sahih sahaja. Baik, Cik Mi, kita ada seorang pemanggil jauh ni dari Sabah. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Wei, ceria suara. Suka membawang ke? Tak suka. Silakan, siapa? Afan. Saya Afan daripada Sabah. Silakan Afan. Saya adalah
dalam situasi yang kena bawang ni. Mangsa lah. Sebab saya decided balik jaga parent saya. Mm-hmm. 2 tahun lepas saya dah resign semua kerja saya daripada KL selama 28 tahun saya kerja kat sana. So, bila saya kena mangsa, tapi bila saya diam makin menjadi-jadi. Saya dituduh begitu begini. Apa yang dituduhnya tu, Afan? Apa antara dia yang... Dia kata saya bankrupt lah. Okay, saya kena buang kerja lah. Baik. Kemudian saya nak ambil harta family lah. Tapi bila, kalau saya tak balik, mak saya diabaikan. Terima kasih Afan itu je. Jadi Cik Mi, perlu tak kita sebagai mangsa yang dibawangkan itu memberikan penjelasan? Ataupun... kalau kita jelaskan lagi, orang tak percaya juga. Masih ada bertalu-talu. Pada pendapat saya, situasi Afan tadi, saya rasa Afan perlu menjelaskan perkara yang sebenarnya. Sebelum perkara itu jadi... Tapi itu peribadi. Kadang-kadang kita... orang lain tidak pun. Perlu tahu tentang situasi family kita atau bagaimana. Kita rasa tak perlu untuk kita jelaskan situasi peribadi kita. Tapi kita nak antikan macam mana itu. Okey, pertama kalau perlu perjelaskan. Dan lepas perjelaskan kawan-kawan tak boleh menerima, cukup sekadar kita diam saja dulu. Sebab kita meredakan keadaan itu kerana ketidakbenaran itu di situ. Jadi macam Afan tadi, saya cadangkan Afan. Bila Afan menghadapi masalah yang sedemikian, Afan memaafkanlah insan-insan yang memberikan kabar berita negatif ni. Mak Saleh kata kita kena forgive and forget. Kita maafkan dia, kita lupakan apa yang dia buat pada kita, kerana insan ini mungkin tak faham, dia melihat pada satu side saja. Jadi dia tak tahu keseluruhan cerita tu. Dan move on, dan kita doakan insan-insan yang berkata yang buruk pasal Afan, doakan pada mereka, berikan sejahtera yang baik pada mereka. Kita doa berdoa agar insan-insan yang mengutuk tu, mengata tu, berubah. Dan yang paling penting, kita kena orang kata kena positifkan diri. Afan akan terima banyak kritikan, tapi Afan kena positifkan diri dan sentiasa bersangka baik. InsyaAllah Allah akan bersama dengan Afan. Salah faham ataupun misconception, kalau lebih saya guna terma tersebut, tentang membawang ni selalu dikaitkan dengan wanita. Termanya pun makcik bawang. Tak ada kita dengar pakcik bawang ke. Tapi padahal menggosip ini sama saja, lelaki wanita sama naiknya. Betul ya. Dulu orang cakap perempuan. Sekarang ni tak dinafikan, lelaki pun boleh tahan hebat juga membawang ni. Kadang-kadang bila saya berjumpa dengan rakan-rakan, bila mereka start membawang tu, saya dalam kelompok lelaki. Ramai lelaki tapi boleh tahan kau juga kau orang membawang ni. So jadi konsep perempuan ke lelaki itu sekarang dah sama dah. Equally sama dah. Jadi kita tak nak budaya membawang ni diteruskan. Kerana banyak benda yang tidak benar, fake news dan sebagainya akan disebarkan, dan ini tidak adil dan boleh jadi barah ataupun virus pada masyarakat kita. Bagaimana pula untuk menghentikan trauma membawang tu? Saya tak sesuai sangat dengan budaya gosip. Macam tak ada kena mengena. Bagaimana? DBP? Bawang pun jadi mangsa. Dari segi ialah, dari segi penguasaan kosakata rakyat Malaysia, jadi perkataan yang tidak wujud dan tidak berapa sihat untuk digunakan. Saya cadangkan untuk menghentikan budaya membawang ni, pertama sekali kita kena start daripada diri kita dululah. Start daripada diri kita sendiri. Kalau saya stop membawang, Ivan, Lia stop membawang, dia dah tak jadi dah membawang punya sesi tu. So, start dengan diri kita untuk belajar disiplinkan diri, untuk melihat lebih jauh. Jangan, kerana orang bawang ni kadang-kadang dia terlebih masa. Dia tak tahu nak buat apa. Cerita pasal orang. Cepat dia ambil handphone, jari jemari dia tu type dalam social media. Kutuk orang sini, bash orang sana, hentam orang sini, kecam orang sana. So, keluarlah fake news. Kongsi sana, kongsi sini. Itu yang tak best tu. Baik, ada seorang lagi pemanggil. Hello. Selamat pagi. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Puan Maminah. Ini makcik yang cakap ni pada Sungai Buloh. Okey, silakan. Puan Maminah. Yang sebetulnya, makcik ni umur dah 80 tahun. Tapi teringin nak seronok pula dengar macam ni. Okey. Yang sebetulnya bawang ni sebetulnya, dulu-dulu. Dulu-dulu. Orang dulu-dulu, orang tua dulu-dulu, dia rewang-rewang. Dia rewang, dia bantu-bantu dekat orang kenduri. Ya.
Riwang. Sambil tu dia cerita-cerita, sambil cerita dia cerita orang. Oh. Sambil kupik bawang. Itu sambil itu sekarang ni jadikan makcik bawang. Okey, terima kasih. Tapi Cik Mi dah explain tadi sebenarnya. Betul lah. Apa keseronokannya membawang ya? Apa yang dia orang dapat sebenarnya? Rasa-rasanya, ya. Puan? Okey. Dia nak terangkan, dia takut kita tak faham. Bila benda yang tadi, yang macam saya cakap tadi, benda yang sama. Memang aktiviti ni masa kenduri, kendara, rewang, masa membawang tu lebih cerita pasal orang. Masa tu yang seronok kadang suami call, bila nak balik ni, ni jap dengan nak membawang ni. Memang membawang betul lah dalam tu sesi tu. Jadi kita tak nak benda ni berlaku sebab banyak kesan negatif pada masyarakat. Impak jangka panjang yang mungkin ramai terlepas pandang, satu posting yang silap boleh membawa persekitaran yang begitu besar. Kalangan warga masyarakat. Tengok Presiden US dengan North Korea pun boleh tahu macam mana berlawan-lawan. Penyalahgunaan itu dari segi ketidakbertanggungjawaban. Betul. Pada sayangan saya, lihat, jangan start provokasi. Jangan mulakan provokasi yang boleh menimbulkan kemarahan orang. Contoh, maaf lah saya cakap, ada satu posting dalam social media pasal gadis cendol, contohnya lah. Dia start dengan gadis cendol. So, jangan start provokasi yang boleh mengundang komen ataupun kritikan orang lain. Jadi, tak sanggup. Jangan buat. Dan jangan start dengan benda-benda yang macam ni lah. Kalau kita provokasi tu maksudnya diri kita sendiri yang kita timbulkan situasi, beri peluang kepada kesempatan orang lain untuk tunjukkan kepada kita. Jadi lepas tu kita tampil pula minta maaf, saya tak sengaja, tak boleh. Sangat klise. So, kita tahu dah benda ni. Jadi, benda yang baik, kita kena usulkan. Benda-benda yang mengundang fitnah, dalam Islam pun menganjurkan benda-benda yang mengundang fitnah kepada diri kita, elok kita stop. Kita berhentikan, jangan buat langsung. Sebab bila orang mula berkata-kata, yang berdosa ni banyak. Yang mengata pun berdosa, yang mengundang fitnah pun berdosa juga. Jadi cuba kita belajar untuk mengawal situasi ini. Sebab budaya membawang ni sebenarnya tidak elok untuk jangka masa panjang. Tapi susah nak kawal tu kadang-kadang. Tukang share ramai. Dalam mesyuarat di pejabat pun kadang-kadang cerita pasal topik yang serius. Ikut agenda ni. Tiba-tiba menyimpang sedikit. Membawang tu jauh pula dia pergi. Jauh di tua. Nak kawal tu kena ada seorang yang betul-betul tegas dalam kebetulan tu supaya berhentikan. Betul, Ivan. Pengerusi pada meeting tu, mesyuarat tu kena betul-betul tegas dan being objektif. Dan biasanya perkara ni meeting ni kalau CEO contohnya ataupun big boss yang ada kat situ biasanya tak berani lah orang nak bawang. Tapi kalau yang serakan sebaya ni, serakan kerja ni biasanya kalau dilantik untuk menjadi pengerusi akan adalah lencongan-lencongan sedikit. Jadi kita kena be objektif. Selingan. Dan bertanyakan khabar-khabar yang berita-berita yang tidak benar lah. Mungkin kita boleh gantung bawang ni dekat pintu pejabat, dekat mana-mana sebagai perhiasan supaya ingatan terpandang bawang tu. Okey, berhenti bawang tu. Boleh. Apa cadangan Cik Mi lah nak berhentikan budaya ni sebenarnya? Kita berhenti kendiri pada niat kita sendiri, kita tak nak. Tapi kadang-kadang susah sebenarnya. Saya mengakulah. Saya reporter. Susah. Tak. Tapi saya membawa benda-benda yang situasi semasa, perkembangan yang betul. Situasi yang perkembangan yang betul itu, itu okey. Itu boleh, okay, Ivan. Okay, tapi kalau benda yang negatif, yang tidak benar, kita cuba kurangkan ataupun jangan buat langsung lah. Sebab kadang-kadang kita lebih seronok mendengar berita yang tak benar daripada berita kebenaran. Jadi kita cuba kurangkan dan kita kena ingat sebab kita hidup bermasyarakat, masyarakat terlibat semula. Tua, muda, kecil, besar sehingga anak-anak kita besok. Kalau bayangkanlah anak-anak kita kecil kita esok, dia pun dah pandai membawang. Jadi tahu tak? Makcik cemah tu, sekian. Anak kita yang kecil pun pandai membawang. So, bayangkanlah generasi yang akan lahir esok. Betul. Semuanya mengikut budaya membawang. Tapi antara yang pernah saya lihat sebenarnya, ini mungkin kesimpulan untuk bincangan kita pagi ini, kalau makin hangat sesi itu, cuba tukar topik. Alihkan perhatian, divert kalau jadi dilencurkan ke tempat lain. Jangan kita pula yang seronok, tambah-tambah. Jangan masuk sekali. Terima kasih Cik Mi, selamat berpuasa.